dengan diberikannya Dr. Honoris Causa ini, saya telah mempunyai 10 Dr. Honoris Causa. Jadi alhamdulillah dengan diberikannya Dr. Honoris Causa ini, saya telah mempunyai 10 Dr. Honoris Causa dan 2 profesor, dan masih menunggu juga untuk Honoris Causa masih 4 lagi. Pemberian gelar Dr. Kehormatan di bidang sosial ini membawa perenungan pribadi yang mendalam bagi saya pribadi. Saya tentu sangat bersyukur atas penghormatan ini. Namun tanggung jawab gelar kehormatan ini yang membawa konsekuensi yang tidak ringan. Tidak hanya tanggung jawab akademik, namun juga tanggung jawab bagi masa depan seluruh rakyat di dunia ini. Hadirin dan saudara-saudara sekalian, Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa Indonesia, selalu mengajarkan kepada kami semua bahwa ilmu hanya berguna apabila diamalkan bagi kemanusiaan. Karena itulah berbicara tentang transformasi sosial suatu bangsa tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan pemahaman terhadap falsafah bangsa. Bagaimana sejarahnya, budayanya, dan juga kondisi geografisnya. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.